Hadirin silakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Ketua DPD LPI Provinsi NTB. Acara selanjutnya, laporan kegiatan Ketua RPI Kota Bima selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Susunan kepengurusan cabang izin pelaksanaan ini
masa bakti 2016-2021. Pada mengucap keenak yang berbahagia ini, kami dapat menyampaikan program kegiatan yang telah kami laksanakan pada masa bakti tahun 2016-2021. Satu, Ketua Idul Veteran Eri Kota Bima mengunjungi anggota veteran dan tanda veteran yang tidak kuat jalan maupun yang menjadi sakit di rumah masing-masing anggota. Ketua Veteran Kota Bima memberikan biaya untuk berobat di dokter dan biaya untuk beli obat-obatan. Kegiatan Ketua Veteran Kota Bima 2021. Setiap anggota veteran dan janda veteran yang meninggal dunia memberikan uang duka kepada Ketua Veteran Kota Bima dan menghadiri upacara pemakaman anggota veteran yang meninggal dunia. Kegiatan Ketua Veteran Kota Bima 2016-2021. Ketua Idul Veteran Kota Bima mengadakan acara pertemuan silaturahim dan ceramah oleh Bapak M. Hasan, anak veteran Kota Bima. Acara dihadiri oleh anggota veteran, istri veteran, dan putra putri veteran Kota Bima. Dan dilanjutkan dengan acara hari-hari. Kegiatan pertemuan silaturahim dan ceramah satu kali dalam satu bulan. Kegiatan Ketua Veteran Kota Bima 2016-2021. Ketua Regional Veteran Kota Bima mengunjungi anggota veteran dan janda veteran. Ketua Veteran Kota Bima langsung memberikan kesejahteraan berupa sarung dan berupa uang. Kegiatan Ketua Veteran Kota Bima tahun 2016-2021. Demikian laporan singkat dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakabimah 27 November 2021. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih.